Ini kan kalau saya lihat waktu 2019 ya, ketika Formula E itu mengumumkan bahwasanya boy band K-pop superstarnya nih, BTS kan didapuk sebagai brand ambasadornya Formula E. Nah, kasih bocoran dikit Mas, boleh tak? Bakal ada yang datang nggak perwakilannya lah, minimal satu atau si Jimin atau siapa gitu yang bakal datang di Formula E Jakarta? Kalau perwakilannya aja nggak seru dong, harusnya kan semua ya. Harusnya semua ya. Kalau Semua. semuanya itu saya jamin bakal rame banget sih. Ya, ini kita kita doain aja Mas, kita doain aja, sama-sama doain. Itu mungkin kalau ngelihat latar belakang di belakang saya itu kan ada kelihatan Ya, tuh. dia stadion ya, JIS ya kalau nggak salah Stadion itu ya itu. Mas. Ya, mudah-mudahan itu nanti siap juga untuk siapapun yang akan konser di situ ya. Tidak hanya Waduh, tapi juga yang lain-lain gitu. kayaknya bocoran BTS bakal manggung di situ. Kita lihat, doain aja nanti Oke, teman-teman oke. dari. Siap, siap, Mas. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.